Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas tentang New Year. Wow, New Year ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan New Year. Karena sekarang sudah tanggal 30, tinggal 1 hari lagi menuju tahun baru ya. Dan bisa dipastikan lagi di AQW juga bakal ada tahun baru. Jadinya saya membahas video ini ya. Di video kali ini tidak banyak yang saya dapatkan ya. Clue-cluenya itu tidak terlalu banyak, hanya ada beberapa ya. Sedikit sekali buat yang pembahasan New Year ini, karena emang saya baru dapatnya sedikit ya. Yang pertama ada helm topi ini, coy. Ini topinya selalu ada ya di setiap tahun ya. Entah mulai tahun berapa, 2014 atau 2013. Saya kurang ingat. Kayaknya dulu itu topinya nggak sepanjang ini ya. Kayak dulu paling segini, coy. Seginian. Sekarang kenapa jadi panjang sekali, coy? Apakah jangan-jangan setiap tahun tingginya semakin bertambah kah? Bagi kalian yang punya koleksinya dari 2000 awal sampai 2020, apakah bisa kalian cek apakah tingginya itu bertambah? Kalau emang bertambah berarti wow, emang gitu ya. Kalau tidak berarti emang ini dia buatan keluaran baru gitulah ya. Lalu yang kedua di sini ada ini. Ada monster baru. Sebenarnya ini ya, kalau kalian pemain lama kalian pasti tahu ini sebenarnya ini monster apa. Ya. Ya, kalian betul sekali. Ini adalah monster yang ada di join apa ya? Saya lupa. Ini itu sangat familiar sekali, coy, monsternya. Bentuk monsternya saya sangat familiar. Cuma ini dia remake gitu loh ya. Dia tambah-tambahkan tato lah, dia tambah-tambahkan ini gear-gearnya lah. Kayak gitu, coy. Karena ini apa ya? Saya lupa namanya. Cuma ini sangat familiar sekali, coy, monsternya ini, coy. Apa ya? Oh, ini Moya. Old Moya. Request to give Old Moya. Mungkin kalian ingat, cuma kalian lupa namanya. Ya, sama. Saya juga seperti itu, coy. Dan di sini itu dia kasih gear-gear gini ya. Kalau gear-gear gini kan dia itu ada hubungannya sama waktu dan juga sama krono atau tahun atau kalender ya, kelas-kelas kalender, item-item kalender kan gitu dia ya, yang berhubungan sama waktu-waktu gitu kan, emang gitu dia ya, ada gear-gearnya seperti ini, kayaknya ya, kemungkinan besar ini bakal jadi story, dan ini akan jadi bosnya, dan nanti di bosnya bakal drop ini kah? Tak kenapa saya berfirasat seperti itu. As a fanmore CC and CC and DBZ fans make like this helm. Oh, jadi ini helmnya CC kah? Mayan juga ini ya. Helmnya buat set-set yang random cocok. Bagi kalian yang suka yang campur-campur mixing-mixing atau buat set yang aneh-aneh, mungkin ini sangat cocok sekali ya nanti buat set-set kalian. Apalagi kalau CC, mantap. Mantap kan kalau CC ya. Dan semoga lagi ya nanti dropnya ditambahkan, bukan hanya cuma dua ini saja, tapi ditambahkan lagi seperti armor, weapon, mantap. Atau nanti ada merge ya. Yang tetap penting itu jangan AC doang, coy ya. Tolong ini ya, jangan AC doang. Tolong dong di farming-farmingnya, drop-dropnya itu ditambah gitu loh ya. Tolong AE ya, tolong. Karena sekarang saya sudah F2P, karena saya sudah tobat. Beli AC member saya sudah tobat. Mending saya beli bakso ya. Kenyang ya kan, tidak bakal terbanet. Gak mungkin saya tiba-tiba makan bakso lalu saya terbanet payment fraud. Tidak mungkin ya kan. Oke teman-teman, sepertinya saya sudah pernah dulu mendapatkan clue-clue yang sudah saya simpan ya. Oke, beruntung sekali saya sudah pernah menyimpan ini ya. Jadinya bisa saya bahas ya. Jadi yang pertama ya, langsung saya yang pertama ada satu set orang yang mau mabuk versi New Year. Wah, keren sih ya ini ya. Wah, cocok. Keren coy, bajunya coy, yang cewek coy. Wah mantap coy, ketat-ketat gini saya suka coy. Gak, maksud saya kasual. Ini kan armor-armor kasual. Dan juga helmnya, cantik coy. Cantik coy helmnya coy. Wah mantap. Ya semoga ini bisa jadi anulah ya. Bisa di farming gitulah ya. Saya berharap ini bisa di farming coy. Bener-bener saya berharap ini bisa di farming coy. Tolong ya. Tolong jangan dibuatkan AC coy. Bagaimana menurut kalian? Keren kan? Menurut saya ini keren banget coy. Ya ampun, saya sih itu suka set-set yang kasual gini coy. Yang bukan kayak monster tapi ya kasual kayak manusia biasa gitu. Dan di sini helmnya ada 3.
ada yang pakai 2021, ada yang pakai kacamata dan juga yang nggak pakai kacamata, dan di sini ada yang ngamuk dan juga ada yang masih penuh. Ini temanya mabuk coy, anjir. Mabuk-mabukan coy, astaga, tahun baru itu dengan mabuk-mabukan. Bagaimana menurut kalian? Keren kan? Keren lah ya. Lebih keren lagi kalau ini jadi item farming ya. Next, di sini ada armor perubahan. Apa ini coy? Wah. Ini armornya sangat berkebalikan dengan armor ini ya. Kalau yang ini kan dia casual, simple gitu ya. Kayak manusia biasa. Kalau yang ini sudah bukan manusia lagi coy. Dia sepertinya Garuda kah? Hah? Garuda kah? Cap-nya kayak Garuda ya coy ya. Dan di sini AW. AW? Wow. Armor of AW kah? Evo Armor of AW kah? Wah gila sih. Wah mantap ini. Kalau stylenya mirip-mirip sama AW ditambah seperti ini, wah keren coy ini coy. Wah mantap nih coy. Dan sepertinya dia ada evo-evonya gitu ya, sama kayak itemnya di Darkon. Di Darkon itu ada apa itu namanya? Ada evo-evonya. Jadi kalau mau dapat yang ini, kalian harus punya yang ini. Kalau kalian mau punya yang ini, kalian harus punya yang ini. Kalau kalian mau punya yang ini, kalian harus punya ini. Kayaknya gitu coy. Dan ini AW, wow. Keren sih ya. Tapi saya nggak tahu apakah ini bakal diupdate di New Year atau tidak, karena ini AW. Atau ada hubungannya kah si AW-AW dengan New Year? Menarik ya, menarik. Ya, saya akan menunggunya, Kiwi, oke? Dan saya sangat berharap kalau ini bisa di farming. Saya senang sekali kalau ada itu ya. Dan ini, kalau yang ini itu dipost sama si Alina ya. Sneak peek teaser time. This is AW Song for Tyrant Farming Set Arrive in 2021. Yang buat Tyronus. Oh, Tyronus itu dia suka buat armor yang gede-gede gitu ya. Armor yang seperti ini ya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kalian lebih suka yang mana? Kalian lebih suka yang penuh seperti ini atau yang casual seperti ini? Kalau saya pribadi sih lebih suka yang casual seperti inilah ya. Lebih simpel gitu. Di mata itu enak. Kalau armor yang kayak gini ya, bukan maksud saya merendahkan atau bagaimana ya, atau mengejudge. Kalau menurut saya pribadi, kalau armornya terlalu penuh gitu, apa ya, di mix itu susah. Mau ditempel-tempelin apa sama item lainnya itu susah. Cocoknya ya pakai armor yang sudah disediakan ya, set yang sudah disediakan. Kalau yang ini kan nanti dicampur-campur apa gitu masih nyambung lah ya. Masih nyambung, helmnya diganti atau capnya nanti ditambahi apa gitu. Masih nyambung, weaponnya diganti, weaponnya nugget juga masih nyambung. Tapi kalau ini kayaknya nanti, ya kita tunggu saja lah ya, kita tunggu saja ya. Gak usah banyak komentar, apalagi kalau free playernya gak usah banyak komentar ya. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Hanya itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini ya. Kan sudah saya bilang, karena sangat minim sekali ya. Mungkin yang saya dapatkan emang baru speed saja coy. Masih belum ada clue-cluanya. Nah mungkin nanti kalau ada clue-clue lainnya saya buatkan video, tapi sepertinya enggak. Kalau nanti saya dapat bocoran-bocoran item atau dapat postingan-postingan yang berhubungan sama New Year, cuman dia game belum dirilis ya, mungkin bisa saya bahas. Tapi kalau sudah dirilis ya yaudah. Oke, mungkin bisa saya review lah nanti ya kalau sudah dirilis. Oke, cukup segitu saja ya video kali ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa membuat kalian lebih tidak sabaran lagi menunggu event baru. Oke, terima kasih kalian semuanya sudah menonton video ini. Dan bye-bye.